mahasiswa program studi Magister Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera Utara, angkatan tahun 2022. Yang pada video ini merupakan video untuk kegiatan lomba, video podcast Master of Nursing Competition dalam kegiatan Master of Nursing Scientific ataupun Mention yang diselenggarakan oleh Hima Pasca Sarjana Keperawatan Universitas Gajah Mada dengan tema Uncommunicable Disease Risk Management for Young Generation. Non-Communicable Disease yang disingkat dengan NCD di Indonesia lebih dikenal dengan penyakit tidak menular ataupun PTM. Penyakit ini merupakan penyakit yang tidak ditularkan dari manusia ke manusia lainnya ataupun dari organisme ke organisme lainnya, melainkan penyakit ini sebagian besar disebabkan generatif yang juga dipicu oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah sobat muda, dari faktor internal penyakit tidak menular ini bisa disebabkan oleh genetik, sedangkan dari faktor eksternalnya bisa disebabkan karena paparan polusi udara, perilaku hidup yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas fisik. Nah, sobat muda bisa bayangkan kembali, sudahkah kita bergerak hari ini? Nah, kalau yang belum bergerak, yuk mari bergerak kita dari penyakit tidak menular. Sahabat muda, penyakit tidak menular ini salah satu contohnya adalah penyakit jantung, kanker, diabetes, dan stroke. Nah, ini merupakan penyakit yang bisa kita peroleh secara generatif dan juga bisa disebabkan oleh faktor pemicu lainnya seperti obesitas. Tidak hanya memikirkan tentang penyakit virus corona, tapi masih banyak penyakit lain yang harus kita pikirkan. Sebagai generasi muda, kita memiliki warisan-warisan genetik yang harus kita waspadai. Ini merupakan penyakit tidak menular, tapi bisa ditularkan dengan beberapa faktor pemicu. Nah, apa saja sih, ataupun siapa saja sih orang-orang yang beresiko terkena penyakit tidak menular? Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup ataupun lifestyle. Di masa sekarang, konsumsi yang tidak terbatas menyebabkan kita generasi muda ini menyebabkan pola makan yang tidak sehat. Contohnya, mengkonsumsi junk food, makanan cepat saji, minuman yang manis dengan bahan pengawet dan juga bahan berbahaya lainnya yang menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Faktor yang lain adalah kurangnya olahraga. Nah, generasi muda dengan kecanggihan teknologi, semua sudah ada serba di genggaman kita. Jadi, sudah banyak nih istilah mager, tidak beraktivitas lagi, mengeluarkan energi, sementara kita tadi sudah banyak mengonsumsi untuk energi. Jadi makanya terjadilah dia yang namanya obesitas. Nah sobat muda, kita bisa menghindari penyakit tidak menular ini dengan cara membatasi konsumsi gula, konsumsi garam, dan konsumsi lemak secara berlebihan. Contohnya nih sobat muda, kita menghindari makanan-makanan yang manis secara berlebihan, menghindari makanan-makanan yang garam tinggi, dan juga makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi secara berlebihan.
ini, sobat muda bisa melakukan aktivitas fisik selama 30 menit secara teratur setiap hari. Banyak kan sobat muda yang bisa kita lakukan dengan aktivitas fisik, contohnya berlari, berjalan santai, bersepeda, berenang, dan kegiatan aktivitas fisik menyenangkan lainnya. Kemudian cara apa lagi yang bisa sobat muda lakukan? Yaitu dengan tidak merokok ataupun menghindari asap residu rokok. Makanya jangan sesekali untuk mendekati yang namanya rokok. Cara mencegahnya yang lain sobat muda, bisa kita lakukan dengan menjaga berat badan ideal untuk mencegah obesitas. Nah, ini hampir sama ya dengan membatasi konsumsi gula, konsumsi garam, dan lemak secara berlebihan. Yang mana kalau ini semuanya berlebihan bisa menyebabkan obesitas. Ya, caranya yang lain sobat muda, melakukan pengecekan kesehatan secara teratur, secara berkala di pelayanan kesehatan. Nah, sobat muda bisa menggunakan fasilitas kalau yang di sekolah layanan UKS, kalau yang di kampus layanan klinik. Dengan teknologi yang canggih sekarang, banyak sekali media-media online yang bisa kita manfaatkan untuk mengecek status kesehatan kita. Nah, dari genggaman sobat muda bisa terpantau bagaimana status kesehatan sobat muda. Apalagi masalah untuk menerapkan hidup sehat, semua ada di genggaman kita. Kembali ke kita, bagaimana mencegah penyakit tidak menular ini tidak terjadi ke diri kita, tidak terjadi kepada orang yang kita sayang, dan juga tidak terjadi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari sobat muda, tetap lakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan yang sehat. Sobat muda semuanya bisa mencegah penyakit tidak menular ini dengan cara yang pertama, membatasi konsumsi garam, membatasi konsumsi gula, dan juga membatasi lemak yang secara berlebihan. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari, menghindari papasan asap rokok ataupun tidak merokok, menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas, serta mencek kesehatan secara teratur di pelayanan kesehatan, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Dari resiko, keep healthy, nourish. Assalamualaikum.